Uncle, saya banyak keresahan nih terus terang. Dari keresahan-keresahan itu, banyak sekali timbul pertanyaan di benak saya. Yaitu salah satunya begini, Uncle. Dulu kalau waktu kita lagi sebagai pelajar, tiba-tiba guru kita mengumumkan hari ini ujian. Loh, kita nggak ada persiapan apa-apa, langsung ujian. Kita kelabakan, pasti. Itu satu, kita langsung gugup gelisah. Kemudian, kita juga pernah dong pasti mengalami yang namanya putus cinta. Setelah diputusin pacar, kita langsung stres. Kita langsung berdiam diri di kamar, kita kurung diri. Kita mungkin bisa sampai nangis, ya kan? Kita benar-benar patah hati, benar-benar wah lemes, nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin kita jadi nggak mau makan, itu. Kemudian kenapa juga banyak orang yang depresi nih, Uncle? Yang frustasi. Contoh, pada saat kita mau masuk ke dunia kerja atau mau masuk ke pemilihan jurusan, itu kita juga bimbang. Kita juga banyak kebingungan di dalam kehidupan ini. Kenapa banyak begitu kesulitan? Kenapa banyak begitu tantangan? Ya kan? Terkadang kita menyalahkan keadaan loh, Uncle. Wah, kita menyalahkan keadaan lingkungan di rumah, kita menyalahkan keadaan lingkungan di luar, ya kan? Kita juga kadang menyalahkan, ah ini karena situasi ekonomi yang lagi buruk. Oh, ini karena situasi politik atau pemerintah yang lagi kacau. Kita selalu menyalahkan keadaan. Kemudian kalau ada sedikit tantangan hidup yang menghampiri dalam kehidupan kita, kita kadang takut. Takut mengambil kesempatan itu. Kita kadang down. Ah, nggak pede nih. Ah, kayaknya saya belum mampu, saya belum bisa. Kita juga suka sedikit-sedikit putus asa, nyerah. Iya kan? Nah, kenapa itu, Uncle? Kita sedikit-sedikit juga stres. Ya kan, Uncle? Kenapa banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini? Bro Elbus, coba lihat. Ini isinya separuh kosong atau separuh berisi? Uncle, pertanyaan menjebak nih kayaknya. Masa nanyanya seperti nanya anak kecil? Yaitu jelas-jelas gelas dari kaca yang diisi air teh, kemudian isinya ya separuh. Separuh ada isi air teh, separuhnya lagi kosong. Jadi, kalau orang yang melihat separuh kosong, ya, itu disebut orang pesimis. Jadi, kalau orang melihat gelas ini separuh berisi, itulah orang optimis. Sebentar, saya cerna dulu, Uncle. Soalnya ini maknanya dalam. Jawaban Uncle singkat, padat, jelas, tapi penuh makna ini. Coba saya cerna sedikit lagi ya. Artinya kalau orang yang melihat gelas itu setengah isi, berarti melihat itu sebuah optimisme ya. Dan sebaliknya, kalau orang melihat gelas itu kosong, tidak ada isinya, berarti itu sebuah pandangan pesimisme. Oke, Uncle, kalau gitu saya lanjut lagi nih. Kalau gelasnya hanya berisi seperempat, bagaimana, Uncle? Nah, kalau seperempat, orang pesimis melihatnya, waduh, masih sedikit ini, isinya masih sedikit. Bagaimana kalau orang optimis? Masih ada isinya gelas ini. Oke, masih ada isinya. Wah, saya nangkep lagi nih, Uncle. Berarti ternyata nih ya, hanya perbedaan di sudut pandang. Kita mau lihat gelas itu setengah atau seperempat, ternyata bisa dilihat dari dua sisi ya. Berarti semua masalah yang muncul dalam kehidupan kita, kita bisa lihat dari dua sisi, seperti sisi mata uang, ya kan? Kita bisa melihat dari dua sudut, ada kiri, ada kanan. Artinya kita harus bisa menjadi orang optimis ya, bahwa seperti yang Uncle tadi katakan, itu gelas ada isinya loh.
Nah, kalau begitu Uncle, gimana kalau kosong gelasnya? Nah, gelas kosong ini ya, bagi orang pesimis mengatakan gelas ini gak ada isinya, kosong. Bagaimana kalau orang optimis melihat gelas ini akan saya isi? Oh, begitu. Paham, 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 Uncle. Oke.